yang diharapkan tentu pertama adalah perjumpaan ya. Saya kira dalam hal apapun perjumpaan itu penting. Spiritnya adalah spirit pesantren yang sangat tegas, yaitu soal betapa pentingnya membangun dan merawat silaturahmi. Saya kira ini nilai, salah satu nilai luhur di dalam Islam. Dengan memperjumpakan berbagai tokoh lintas agama, kemudian lintas profesi, saya kira ini menjadi satu momen kita tidak hanya membangun kesadaran bersama, tapi juga merawat. Karena beberapa, hampir sebagian besar yang kami undang, sebagian besar adalah para pegiat aktif di dalam isu-isu ya, kebebasan beragama, isu toleransi, kemudian isu perlawanan terhadap radikalisme agama. Jadi oleh karena itu saya kira tujuannya atau outputnya tidak hanya perjumpaan tentu saja, tetapi juga kita merawat ingatan bersama betapa bahayanya agama jika diambil atau dicatut untuk kepentingan-kepentingan yang justru menjauh dari nilai-nilai agama tersebut. Yang terakhir, saya kira output dari kegiatan ini kami berharap ada semangat untuk melakukan kolaborasi. Saya kira kolaborasi, sekali lagi saya ingin tegaskan, ini adalah keniscayaan yang harus kita bangun sama-sama. Saya kira jelas ya, ekstremisme itu kan bukan fenomena lokal yang terjadi di Indonesia. Meskipun kita tidak boleh menutup mata bahwa di Indonesia terjadi banyak sekali rentetan kegiatan atau tindakan terorisme, kemudian tindakan-tindakan bom bunuh diri, termasuk juga tindakan pada skala radikalisme agama yang seringkali mengatasnamakan Islam, tetapi faktanya justru menjauh dari nilai Islam. Kenapa kemudian spirit ini dibawa pada level yang lebih luas? Saya kira tadi radikalisme agama itu adalah problem atau fenomena global, sehingga yang harus hadir menjawab atau merespon problem kemanusiaan ini, saya kira tidak hanya teman-teman pegiat kemanusiaan, pegiat perdamaian atau pegiat anti kekerasan agama dari Indonesia saja, tapi juga harus dari banyak sekali kalangan di luar Indonesia. Oleh karena itu, saya kira kegiatan ini menjadi satu momen memperjumpakan seluruh banyak sekali tokoh aktivis, akademisi, kemudian tokoh agama dari beberapa negara di Asia, agar kita mulai satu gerakan kolaborasi. Saya kira hari ini kita hidup bukan di era kompetisi, kita kolaborasi adalah keniscayaan, dan keniscayaan itu harus kita jemput dan kita lakukan bersama-sama. Salah satu alasan kenapa Pusat Studi Pesantren menyelenggarakan kegiatan-kegiatan semacam ini, saya kira jelas ya, pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang diakui oleh banyak sekali peneliti baik dari luar maupun dari Indonesia, merupakan satu institusi yang bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya mengajarkan nilai-nilai yang selama ini justru secara tegas diajarkan di dalam agama Islam. Pesantren hadir menjadi salah satu lembaga pendidikan yang coba menguatkan nilai-nilai tersebut. Saya kira belajar toleransi misalnya, pesantren itu udah hidup jauh dan inherent di dalam kehidupan pesantren soal toleransi. Misalnya santri dari berbagai daerah bisa bertemu, berinteraksi dalam satu ruang belajar yang sama, dari Makassar, dari Banten, dari Madura, dari Sumatera, dan seterusnya. Saya kira ini pesantren, nilai ini secara tidak sadar maupun sadar itu sudah melekat di dalam tradisi pesantren. Kemudian bagaimana kiai pendiri maupun pemimpin pesantren seringkali mengajarkan kepada masyarakat di sekitar pesantren itu, ada soal-soal yang sangat mendasar, yaitu soal akhlak, akhlak kepada sesama, kemudian akhlak kepada semesta. Saya kira ini juga harus menjadi dasar betapa pesantren itu merupakan satu lembaga yang hadir mempraktikkan nilai-nilai yang sesungguhnya diusung oleh Islam. Oleh karena itu, saya kira sangat mengherankan kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam, tetapi tindakannya justru jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai yang diajarkan di dalam agama Islam sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW.